Disagiring eta rena musibah alam anu narajang di sawatara lalawak di sakuliah Indonesia. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia diwewegan ku sababaraha gubernur anu kabeungkeut dina mitra praja utama aub dina pembukaan rapat kerja gubernur ka-18 Forum Kerjasama Daerah poe Salasa kapeutingnakeun. Dina eta pembukaan rapat kerja teh, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo nembrakeun saban daerah kuduna tahareun waragad kabencanaan anu sayaga dikamalirkeun ulah tepi ka ngandelkeun administrasi anu rupek lebah ngadago ngamalirna waragad ti pamarentah puseur. Itu ada bencana, saya kira jangan terpaku pada administrasi maupun pertanggungjawaban. Makanya dalam musrenbang ini kami mengingatkan bahwa harus dianggarkan sekecil apapun kemampuan daerah menganggarkan kalau suatu waktu terjadi bencana. Minimal untuk beras dulu, untuk menolong pengobatan, jangan sedikit-sedikit 1 miliar, 2 miliar menunggu dari pusat. Nah. Sajeroning kitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep sakumna gubernur minimal di daerah Lampung, Jawa, tepi ka NTT, boga komitmen nyier padika rukun gawe anu leuwih taktis, lebangungkulan musibah alam. Samalah dina eta raker teh bakal dipedalkeun cetak biru kasayagaan yang hareupan musibah alam. Dan hampir 200 juta dari ASN sebagai bagian dari kepedulian kita pada sesama daerah di Indonesia yang terkena bencana kami tadi disimboliskan kepada Bupati Jayapura. Ini itu akan sangat banyak, itulah kenapa kami punya renungan antar gubernur minimal di daerah Lampung, Jawa sampai NTT ini berkomitmen untuk mencari pola-pola kerjasama yang lebih taktis ya tentang kebencanaan. Salah satunya insya Allah Pak Menteri saya laporkan akan menghasilkan cetak biru kesiapan kita dalam kebencanaan. Dina eta pembukaan rakerte Gubernur Jawa Barat masrahkeun sumbangan 2 miliar ti pamarentah Provinsi Jawa Barat, turta meh 400 juta ti ASN secara simbolis ka Bupati Jayapura minangka kahaat ka daerah anu nandangan musibah alam. Ayu Putri, Budi Hartati, Bandung TV.